Senin 26 April 2021, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur bersama seluruh anggota Dewan, Sekda Tanjab Tim Sapril, Unsur Forkopimda dan para Kepala OPD menyaksikan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Tim terpilih secara virtual di Aula Gedung DPRD Tanjab Timur. Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Serentak tahun 2020, Romi Haryanto dan Robi Nahliansyah berhasil terpilih untuk periode keduanya. Dari visual yang ditampilkan, tampak pejabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya melantik Kepala Daerah Tanjab Tim terpilih yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ketua DPRD Tanjab Tim Mahruf mengatakan, mewakili segenap masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat berharap periode kedua kepemimpinan Romi mampu bergerak membangun daerah menjadi lebih baik, sehingga seluruh masyarakat bisa percaya penuh atas segala kebijakan yang dibuat dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Tak hanya itu, dua figur tersebut juga merupakan putra terbaik Tanjung Jabung Timur yang terus selalu kompak memajukan daerahnya. Mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Saudara Haji Romi Haryanto SE dan Haji Robi Nahliansyah SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mahruf menambahkan, di periode kedua ini kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Tim tak sampai 5 tahun. Untuk itu DPRD siap bersinergi dalam membangun daerah terutama kesejahteraan masyarakat, sehingga Tanjung Jabung Timur bisa menjadi lebih baik dan sejajar dengan kabupaten kota lain atau bahkan bisa lebih baik lagi. Arsalian Darama, Jambi TV.